Pemerintah Kabupaten Bandung lewatan Badan Pendapatan Daerah Bapenda masyarakat di insentif pajak daerah mangrupa program mupus denda pajak. Eta ketakte dilakonan dumasar karena peraturan Bupati nomor 57 tahun 2023 pertanggal 11 Mei 2023 ngenaan insentif pajak daerah pikeun mupulikeun ekonomi satu tasa salat COVID-19. Pemkab Bandung medalkan kawijakan insentif pajak daerah dina tarekah ngaroncatkan pangladen keur wajib pajak, turta dipiharep masyarakat anu boga kewajiban mayar pajak bisa ngamangpaatkeun eta kasempetan, nyaeta timimiti tanggal 1 Juni tepi ka 30 September 2023. Ngaliwatan eta kawijakan teh, iuran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 1884 tepi ka tahun 2022 wajib pajak ukur mayar poko PBB bebas denda 0%. Pemkab Bandung ge geus medalkeun program mupus denda pajak non PBB salaku ketak kahaat Pemkab Bandung ka wajib pajak. Patali kana ketak mupus denda pajak daerah non PBB diantarana mupus sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral logam jeung batuan, pajak parkir. Kita khususnya di wilayah pemerintah Kabupaten Bandung atas izin Pak Bupati bahwa kita memperlakukan penghapusan denda pajak 0%. Penghapusan ini tidak lain bahwa Pak Bupati memahami kondisi pasca pandemi sehingga dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap wajib pajak khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak yang sifatnya langsung otomatis memudahkan, mempercepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat dengan keterbatasan yang ada sehingga memudahkan para wajib pajak untuk melakukan proses. Jadi kami mengajak mudah-mudahan dengan program ini segera wajib pajak melakukan proses pembayaran otomatis dendanya terhapus secara sistem. Sejeroning kitu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna umajak ke masyarakat sangkan tuhu kana mayar pajak. Dina enas-enasna eta ketak mupus denda pajak teh mangrupa terobosan jeung inovasi dina pangladen ke masyarakat wajib pajak. Saya mengajak kepada seluruh wajib pajak yang bisa membayar pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, karena pajak itu adalah untuk bangun partisipasi Bapak Ibu sebagai wajib pajak ini adalah sangat bermanfaat. Insyaallah penggabungannya akan berpihak kepada masyarakat dan sangat besar. Apalagi tahun ini kita membuat 3 rumah sakit sehingga 5 rumah sakit ini bisa selesai, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Daya beli pun kita akan ungkit dan akan cepat pertumbuhan ekonomi dengan program-program yang tentunya sudah bergulir, yaitu program pinjaman modal dan pengadaan pajak. Bapenda masrahkeun pangladen insentif pajak daerah di Kabupaten Bandung pikeun ngarojong sangkan masyarakat jadi leuwih gampang tur enteng lebah mayar pajak. Eta program mupus denda pajak teh dibagiakeun kalawan hade ku wajib pajak. Tembong tina ngaronjatna jumlah wajib pajak anu mayar tunggakan pajakna. Boh datang langsung ka kantor Bapenda, kitu deui kaliwatan pamayaran ngaliwatan transaksi online. Rezitia Prasaja, Bandung TV.